siapkan bahan dulu ya. Ini kita pel murah, harga 20 ribuan. Karet, laser. Ini waterpass juga. Ini trigger. Nah guys, ini nggak jadi kita pakai ya. Aku mau pakai rem yang satu lagi. Kalau ini kudu dipotong dulu, sedangkan ini tinggal buka baut L. Cekidot, kita ambil siapin kunci L dulu. Kita jadi pakai yang ini ya. Pasin dulu karetnya. Selanjutnya kita siapkan ini popor. Ada lubangnya. Kita pasang baut L-nya. Baut L yang panjang bawaan dari si trigger. Si trigger kita pasang dengan skru. Karena bautnya itu tipikal bawaan yang kunci L tadi itu khusus untuk holo, nggak cocok untuk ini ya. Simpel kan?
Nah guys, banyak faktor penyebab yang mempengaruhi tenaga slingshot ini, salah satunya panjang bentangan karet dan popor. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton!